mengantisipasi peredaran narkoba di lingkungan pemukiman, terutama kita fokuskan ke tempat kos dan apartemen. Seperti rekan-rekan ketahui dan ikuti, kita telah melaksanakan razia di dua tempat, satunya di Jalan Dukuh Kupang dan satunya di Jalan Sriwijaya. Kita mendapatkan 3 orang positif menggunakan narkoba. Ini sementara masih kita dalami, dan di antara 2 orang itu adalah satu pasangan bukan suami istri. Sementara masih kita dalami untuk penyelidikan lebih lanjut.